tahun yang lalu kami menulis memulai dengan berubah Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam hari ini kami mengakhiri dengan berubah karena Al-Quran terakhir surat An-Nas. Semoga Al-Quran yang ada di Masjid Agung Madinah ini hadirkan rahmat, dan mulai besok Al-Quran yang ditulis tangan kerjasama dengan musik Wonosobo kita akan buka dan kita akan baca untuk menandai semoga hari Al-Quran yang ada di Masjid Agung Madinah ini karenanya Allah berkahi rahmat, ilmu, pengetahuan, keberhasilan, kesuksesan. Sosial media Tribun Jateng.